Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anjing Musik kedatangan drum Nooks DM1X. Ini baru ya teman-teman. Dengan harga 4.600.000. Garansi 1 tahun. Kalian dapetin drum single pedal, terus manual book. Ini biar kabel di drum terlihat rapi, kabel output, stick, cadangan kunci-kunci ini, dan ada kunci drum. Kalau drum Nooks DM1X ini seri terendah dari Nooks. Kalau sama Yamaha, ini perbandingannya sama DTX 450. Kalau DTX 450 itu harga secondnya 4,5 jutaan. Kalau kualitasnya bagus, karpetnya masih bagus dan lain-lain, harga DTX 450 secondnya bisa mencapai 4,6 juta dengan harga baru 5,5 juta. Kelebihan Nooks DM1X ini dibanding DTX 450, dia kickpadnya diameternya sudah lebih besar daripada DTX 450. Dia juga sudah simbal mute dua-duanya. Jadi kalau kalian pukul, dis, nah dia, kalian pegang, dia berhenti. Terus untuk di modulnya, kitnya atau suara drumnya, dia sudah ada 20. Songnya ada 10, seperti DTX 450. Kalau DTX 450, kitnya 10, songnya 10. Kalau Nooks DM1X ini songnya 10, terus kitnya 20. Lalu kalau Nooks ini outputnya sudah terpisah, output pulls aux in. Aux in itu untuk masukin kabel dari handphone kalian ke modul. Misalnya kalian lagi suka lagu apa, bisa pakai aux, pakai kabel aux, paling beli 5.000-an. Dan phones, jadi headphone atau earphone kalian bisa langsung masuk ke sini. Tapi kalau DTX 450 kalian butuh ini. Karena di DTX 450 output dan phones gabung, jadi harus pakai ini. Itu kelebihan Nooks DM1X dibanding DTX 450. Di volume, play, bisa record langsung, reverb. Jadi drumnya seperti di dalam ruangan, jadi lebih lebar suaranya. Itu kelebihannya Nooks dibanding DTX 450. Kalau kalian pengen drum Nooks DM1X, bisa hubungi Ajeng Musik. Bisa DM ke Instagram atau WhatsApp Ajeng Musik ya. Di Ajeng Musik YouTube, Twitter, atau Instagram. Oke, sekian dulu reviewnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.